kita dicecer orang mesti bayar aminah. Saya ngomong begini, Ji kenapa mesti ngaminin? Karena ayatnya kayak gini nih bos, gue nyambungin nih bos. Tapi jelas mas, tak yai. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Bahasa saya begitu, bahasa kandang umbe. Tapi kata Pak Yai, Pak Haji, itu gak ada ayat begitu. Ya kan saya bikin sendiri. Bukan ayatnya, jadi orang yang gak mau ngaminin takdir Allah, lo keluar dari kolong langitnya Allah, lo cari Tuhan selain Allah. Nah, katanya ada ayatnya Pak Haji, coba ayatnya apa? Sebenarnya itu gak ayat apa namanya? Soal apa diskusi? Kalimatnya mirip seperti itu. Oh mirip. Warasan dia. Coba yang waras. Diskusi. Iya warasnya gimana yang waras? Intinya intinya adalah ketika melakukan takbir dulu ya masih tahajud itu nggak boleh protes lah ini. Ya jadi kita protes. Tuh nggak boleh protes sama Allah. Kita tuh juara satu kalau protes. Salah satunya apa sih kalau protes? Di saat kita dijatuhi hutang sama Allah, maksudnya ditakdirin hutang, maunya Allah tuh kita ngaminin. Amin ya Allah, amin. Hutangnya dari Allah keputusan udah nyampe, amin. Ini enggak, ikhtiar. Top up, ikhtiar. Take over. Dari BRI ke PNI. Dan dari Penin ke CMB Niaga, loncat-loncat. Karena pada saat itu dia lihat dia appraisal masih gede. Dah. Terus dia datang lagi ke appraisal, emang harga tanah naik. Di appraisal lagi naik lagi. Dia top up lagi, dia take over lagi. Itu enggak boleh, Bu. Kalau saya ibaratin, siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Nah maunya saya, kita aminin. Amin, ya Allah amin. Nah kalau sekarang saya ganti jadi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, hutang saya Allah yang lunasin, alhamdulillah. Namanya ilmu syukur. Nah itu Pak Yai.